Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Kedai Koi. Jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe. Hari ini ada update stok ya. Update stok kali ini bertepatan dengan tanggal 18 Februari 2024. Ini di depan kalian ini yang aku videoin ada Tamasaba dan Butterfly Koi Fish impor. Tamasabanya ready lagi setelah kurang lebih hampir mungkin 4 bulan ya stoknya kosong, dan ini ready, size-nya malah lebih gede lagi guys, dan warnanya merah-merah strong tuh ya. Bulat-bulat banget tuh. Oh ya. Bulat-bulat tuh ya. Cocok banget digandengin sama Butterfly Koi Fish, apalagi untuk warnanya merah putih ya. Warnanya merah putih, cocok banget untuk digabungin. Kalau ditaruh di akuarium dia kelihatan montok banget guys. Tuh ya. Tamasaba. Tamasaba ya. Tuh, merah-merah strong banget. Wih. Stoknya untuk Tamasaba ini gak banyak ya guys, cuma ada 10 ekor saja. Jadi monggo buat teman-teman yang mau order, cepet-cepetan nanti bisa tak pilihkan yang paling besar, atau kalian bisa nandain yang buat yang pertama ya. Jadi cepet-cepetan biar kalian bisa nandain dan bisa dapat yang size-nya gede. Nih kayak gini, untuk yang size kecil ini warnanya merah putih. Kalau untuk yang besar-besarnya ini polos satu warna merah saja tuh. Cantik-cantik banget guys. Monggo bisa langsung di order di Kedai Koi. Buat teman-teman yang baru aja nonton di channel Kedai Koi dan ingin beli, kalian bisa langsung screenshot ikannya ini ya. Ini kan ada banyak video yang aku share. Kalian bisa screenshot ikannya dan langsung kirim ke nomor WA yang sudah ada di deskripsi, atau ini aku sebutin untuk nomor adminnya 085746930549 ya, itu nomor dari adminnya. Kalian bisa langsung tanya di sana mengenai dengan harga dan juga cara pembelian gitu teman-teman. Lokasinya ini ada di Gresik, Jawa Timur, bisa kirim ke seluruh Indonesia. Untuk biaya kirim ke Jawa Timur 100.000 via travel ya. Kalau untuk di Jawa Tengah, Jawa Barat, biaya kirimnya 150.000, bisa pakai travel, bisa pakai kereta api. Untuk Jawa Barat itu hanya kereta api saja ya teman-teman ya, sehari sampai. Jadi misal aku kirimnya hari Rabu, hari Kamis sampai gitu teman-teman. Nih monggo bisa langsung di order guys, mumpung ada stoknya. Nah kalau yang ini ada ikan koi jenis sanke nih guys, size nya di 20 ke atas, antara di 23 sentian. Ini warnanya merah strong banget dan coraknya juga bagus ya. Nih aku videoin satu-satu biar lebih detail. Ada juga jenis hiutsuri ya, ini siripnya warnanya hitam kayak gini, size-nya ini juga di 20 ke atas ya. Ekornya panjang, motifnya cantik, cocok ditaruh di kolam maupun di akuarium ya. Next lanjut ikan berikutnya, kalau ini masuk di jenis sowa teman-teman ya, sowa slayer. Siripnya warna hitam dan ekornya warnanya hitam juga guys ya. Sowa slayer lanjut. Nah ini juga ada di jenis sowa slayer. Kalau yang sebelumnya tadi dominan warna hitam, ini dominan warna putihnya ya. Next lanjut ikan berikutnya, ada paket mix 3 ekor. Ini jenisnya ada platinum, kohaku sama hiutsuri ya. Jadi ada 3 ekor, beda-beda jenis semua. Monggo bisa langsung dibungkus guys. Lanjut ikan berikutnya, ini ada lagi paket mix 3 ekor. Jenisnya ada di kabuto slayer, kemudian ada ogon, sama ada sowa ya, sama ada sowa slayer. Next lanjut paket 4 ekornya, size ini di 20 cm, 4 ekor dengan berbagai macam jenis. Ada platinum, ada utsuri, ada jenis sowa, sama ada jenis kohaku ya teman-teman ya. Next lanjut ikan berikutnya, nah kalau ini masuk di jenis antikan ya, kikoryu. Nih cantik banget, motifnya keren nih guys, size nya ini di 20 cm. Next lanjut ikan berikutnya, ada jenis Benny Kumon Ryu, size nya di 18 cm ya. Benny Kumon Ryu ready, cuma ada satu ekor ini aja guys, monggo gercep ya. Next lanjut ikan berikutnya, ini ada Tancho Kikoryu ya, Tancho antikan guys ya, Tancho antikan ready.
Nah, untuk bibitan stoknya ini tinggal 50 ekor ini aja ya guys. Ini stok terakhir di bulan ini. Monggo buat teman-teman kalau mau 50 ekor ini stok terakhir penghabisan ya guys. Nih, size-nya ini di 10 sampai 12 cm. Next, lanjut ada di jenis sowa ya. Ini ekor pendek sowa, warnanya merah strong ya. Wih, cantik banget. Monggo ready teman-teman. Ini jantan ya. Jantan. Next, lanjut masih di jenis sowa nih ya. Berbeda dengan yang tadi ya, motifnya berbeda. Ini size-nya di 28 cm jantan ya. 28 cm jantan. Next, lanjut ikan berikutnya masih di jenis sowa. Monggo bisa dipilih sowanya, cantik-cantik untuk sowanya ya teman-teman ya. Warnanya merah strong ya, warnanya merah-merah. Next, lanjut. Nah, kalau ini untuk yang betinanya size-nya di 34 cm ya. Size-nya di 34 cm sowa. Next, lanjut. Size-nya ini di 34 cm masih di jenis sowa. Aku videoin satu persatu guys biar lebih enak milihnya ya. Masih di jenis sowa lagi ya. Size-nya ini di 30 cm, 30 ke atas. Mayoritas size-nya rata-rata di 28 sampai 34 cm. Nih, warnanya asli merah strong ya, teman-teman ya. Warnanya asli merah strong. Monggo ready di kedai koi. Buat teman-teman yang lokasinya dekat dengan Gresik bisa langsung merapat ya. Misal kalian di Surabaya, Malang, Sidoarjo bisa langsung merapat ke Gresik. Lokasinya di Gresik, kalian bisa cari di Maps kedai koi fish. Kalian juga bisa mengunjungi akun-akun sosial media di kedai koi lainnya, ada di TikTok kedai koi fish, Instagram kedai koi fish. Kemudian di Maps juga, kalau mau langsung ke sini bisa cari di Maps kedai koi fish. Gitu teman-teman ya. Monggo ready. Banyak untuk stok di minggu ini ya. Yang slayer ada, yang non slayer juga ada. Ini paket 3 ekor buat percobaan kolam murah meriah ya. Paket 3 ekornya bisa langsung ditanyakan ke nomor WA yang sudah paket ada di deskripsi atau yang sudah saya sebutkan tadi. Jenis. Next, lanjutnya paket 10 ekor ya. Paket 10 ekor dengan berbagai macam jenis ya. Jenisnya mix, banyak banget jenis-jenisnya, berbeda-beda. Kemudian ini ada penjinak kolamnya ya. Penjinak kolam juga ready guys di kedai koi. Size-nya ini mayoritas di 28 cm, 25 sampai 30 cm ya untuk penjinak-penjinak kolamnya. Next, lanjut ada paket mix 3 ekor, ada kabuto hitam putih, kabuto orange, dan ada jenis sowa ya teman-teman ya. Ready di kedai koi. Next, lanjut ikan berikutnya masuk di jenis kabuto, berbagai macam warna, ada warna orange, ada warna kuning, dan ada warna hitam putih ya. Masing-masing 2 ekor. Penjinak kolam ini masuk di jenis soragoi ya teman-teman ya. Soragoi Ginrin ya, Soragoi Ginrin. Jadi sisiknya ada kayak bling-blingnya gitu guys. Next, lanjut ini masuk di jenis penjinak lagi ya, cagoi. Cagoi ada yang ginrin, ada yang sisik besar atau aragoke ya. Monggo bosku ready. Next, lanjut ada di jenis karasu. Karasu slayer limited edition rare item ya. Ini masih ada stok di kedai koi ya. Nih, cantik-cantik warnanya, tembus perut semua. Monggo next, lanjut ada jenis hitam putih kabuto ya. Kabuto hitam putih nih, kayak gini penampakan untuk 4 ekornya teman-teman. Next, lanjut ikan berikutnya masih di jenis kabuto. Stoknya menipis untuk yang warna hitam kuning ya. Nih, monggo ready bosku. Next, lanjut ikan berikutnya ada kabuto lagi untuk yang warna orange hitam. Monggo ready ya. Oke, next, lanjut ikan berikutnya ada di jenis ogon ya. Ogon slayer warna kuning, ekor panjang, warnanya kuning menyala. Kalau di kolam cantik nih guys. Oke, next, lanjut ikan berikutnya ada ikan komet. Nah, ini yang merah-merah ini ikan komet ya, ikan komet slayer.
Ini size-nya mentok di 30 cm aja. Aku pernah punya sampai size 30 cm. Mentok di 30 cm. Ada yang 30 ke atas tapi jarang. Dan ini untuk paket yang terakhir, paket mix 5 ekor. Yuk buruan, bisa langsung di order di kedai koi guys.